Ini dalam surat 61. Yang kedelapan, saudara perempuan sebab apa dalam keadaan nasabah. Ini buku surat 69. Sama macam cerita tadi. Adik-beradik satu mak satu bapa tak ada. Ada adik-beradik satu bapa perempuan. Adik-beradik satu bapa perempuan. Dia dan ada yang mati ni ada anak perempuan. Jadi anak perempuan dapat harta, lebih adik-beradik perempuan satu bapa dapat. Jadi anak saudara lelaki tak dapat. Tapi kalau tak ada lelaki, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki, tak ada apa. Semua tak ada ni. Ya. Saya tak nak teruskan para ini. Saya tahu awak kok belajar para ini. Saya yang teruk dengan penuh. Kalau dari awal api-api, dari awal api lah penuh. Kita buka tahu. Tapi yang kena penuh saya. Kenapa? Saya tahu para ini kadang-kadang susah nak faham. Ada yang susah nak faham. Ada yang apa yang buka dari jangka 1-4 dapat diterima. Apa betul? Tak tahu nak kiri. Ada pula bukan tak minat lah. Macam tak pergi ke buku. Bukan dia ingat dia tak ada apa. Kalau dia pun tak ada apa. Apa nak belajar barang ni. Ada pula tak ada cara pun tak ada. Maksudkan. Unggal, anak unggal, tolak, tak mau kutu. Benar ke? Ada tak ada harta, ada anak sedara tak ada. Kita nak belajar, kita nak suruh. Belajarlah di para air, ajarkan di para air. Pasal ini ilmu mula-mula dia akan naiklah. Ini ilmu mula-mula manusia lupakan. Sekarang juga kita dah tengok orang tak nak pakai para air. Ya, pasal pun tak tahu. Nak pakai ni baru kepalan hubung iyalah nak buat wasiat lah. Buatlah wasiat sebelum mati lah. Abang-abang dah. Awak-awak tahu tak? Wasiat ni, tak kira siapa yang cakap. Hadis Nabi mengatakan wasiat ni awak boleh beri pada yang bukan waris. Mana boleh wasiat pada waris? Itu tak boleh cakap tu. Buat wasiat maknanya pesanan yang dilaksanakan sudah meninggal dunia. Kita boleh buat wasiat untuk amal jariah. Kita boleh buat wasiat kepada waris yang tak masuk dalam senarai. Seperti cucu dari anak perempuan. Mak kalau mati, mak yang jaga dia, tu mungkin tu satu, tu pasti lagi. Okey. Boleh buat wasiat. Tapi tak boleh buat wasiat suami pada isteri, isteri pada suami, suami bapa pada anak, anak tak boleh. Tapi, orang pernah saya tengok ada gambar Kak Fah. Ceritanya, pasal orang nak terjadi, dia buat wasiat. Ya, oh dia jadi, nak masuk ke dia ni. Dulu ya, dulu orang nak terjadi, saya pernah tengok, wow. Ini merahang dengan warga ni. Agak dia dah nak pahal juga Pasal dulu, pakai kapal laut. Belayar dia tengah bulan. Itu yang dia jarai lah. Sebelum tu 3 bulan lah. Patutlah mereka merahang. 9 bulan lagi Mekah. Sekarang hanya 9 jam. Yelah kalau dah ajar sampai aku nak buat lah. Aku tak boleh cakap juga. Tapi, sebab musabab dia tu tak macam zaman dulu. Jadi nak buat wasiat ni bukan orang nak jadi je. Kita pun di dalam hidup ni nak belajar malam ni pun datang buatlah wasiat dulu. Ini kalau mak mati kita dengan budak kan saya dah cakap. Maknya ada $30 tak banyak. $10 tu kalau mak mati. Mak tak mati dengan anak. Mati-mati nak pergi kebun tu yang tu digoreng. Bila mak mati, $10 tu, biar jemaat mengupi. Lalu mesti. Dapat 20 jemaat. Bila mak mati, bang buat. Mak tak mati yang mana? Itu wasiat. Itu wasiat. Itu pun kalau korang tu. Maka ada $30. Mak pesan $10 bagi
masjid. Kita lima beradik, korang berapa? Masjid ni saham lagi besar. Ha, kalau buat lagi, kata 1/3 paling banyak, tak boleh lebih dari itu. Lebih hak orang. Jadi itulah yang pelik sekarang ni. Cuma nak pandai-pandai bagi masa hidup. Apa kata? Tak laku kukuk faraid. Kukuk faraid ni daripada mana? Dalam surah nikah, Quran. Dalam Quran kata, ibu kandung dapat 1/3 kalau si mati tak ada anak. 1/6 kalau si mati ada anak. Kalau tak surah nikah, ayat surah. Tapi ada satu ibu kandung mengatakan saya, dekat anak dia, sudah buat surat. Semua harta, anak ni cakap nama dia. Ha? Kalau saya mati, anak saya lagi ni. Alamak tak dapat alga ke rumah ni. Dia tak boleh dapat surat. Dapat surat ni. Buat anak dari mati saya. Kemudian mak cakap dengan saya lah. Apa yang anak ni kata. Supaya isteri dan anak saya tidak berkema dengan kisah-kisah. Pertama dia dah berdiri. Langgar hukum Allah dalam Quran. Kenapa tak nak ikut faraid? Kenapa nak pandai-pandai bagi? Awak mati, harta balik pada Allah. Dalam hidup anak-anak. Kemudian kita lupa, kedua buat eh. Dia sudah cakap yang menghormatikan. Allah beritahu dalam Quran. Bila ibu bapa kita tua dalam jagat kita, janganlah kamu kata, wala takulah umat, ufil wala tanhar umat. Wakulah umat, awdak karimah. Kalau dalam jagat kamu, ibu kamu tua, bapa kamu tua, jangan sama. Jangan berkir ke dulu. Cakaplah, awdak karimah. Yang itu yang lain. Terhadap ini. Ini berkata Allah. Jadi Allah tak cerita pada orang yang saya kata kita ni tak nak belajar faraid, belajar. Tapi saya faham bila awak belajar faraid ni kerana awak cakap awak tak lalu lah, kerana awak cakap awak tak faham lah, kerana macam-macam cerita lah awak tak nak lalu lah. Jadi kita belajar, kita nak memfahamkan dari itu. Kalau kita belajar, kita balik itu aja kotor. Tidak, setiap kali awak datang, awak dapat ke? Yang saya datang. Sebab bila faraid ni, saya akan bawa kepada yang lain. Kalau awak tak faham faraid, tak dapat manfaat ilmu faraid, kita dapat manfaat ilmu yang lain. Faraid ni ambillah siapa yang boleh faham. Tak faham tak ke lah. Sebab saya pun dah tak semua lagi buat umur, saya tak boleh. Kemarin, gua bawa kubur, tanya, terlupalah, tak bawa lah, macam-macam alasan. Ya, tak tu lah, tak bawa kubur pun tak tu lah. Jadi, apa yang kita nak faham tadi? Ayat ni tadi. Allah tidak dalam masa bawa lagi. Apa sahaja kita, kata Allah bila sampai kepada kamu, ibu bapa kamu yang telah ini. Ayat tu panjang. Qadarabuka illa ta'budu illa iyahu wa huwal ladzina sana ima yatuwana intakal kibara ahaduhuma aw ilahuma wala taqulahuma ufi wala tanhu wa qulahuma qawla qawli salima wa fi tawma jana hadulli minar rahma wa qura bi rahmuma tafarra bayat sabu Allah telah menetapkan jangan kamu menyembah selain kepada Allah. Jangan sembah, jangan tunjuk ke. Kalau orang India kan dia tunjuk kat mati, dia suka. Kalau ini tak boleh, tidak boleh. Jadi katuk boleh tak? Anggup kepala tu. Tapi tak boleh sampai rokok, itu untuk Allah. Dan dua ibu bapa dan awak baik. Sebenarnya sampai dalam jagaan kamu, salah satu daripada yang tua, jangan kamu kata, jangan kamu sakit. Itu adalah perkataan yang baik-baik yang dan rendahkan dirimu terhadap dirimu. Dan katakanlah, ya Tuhan, aku telah dosa keduanya,
sebagaimana dia mengasihani kesihankanlah figurnya, sebagaimana dia mengasihani aku. Ya bukan empat. Tapi berdiri wali-wali jayar warham rumah, dapat rohbayan ini selalu lima. Ini adik itu buka, karena tak pernah baca doa macam tak pernah saya baca, agak saya kalau awak hari-hari tak sempat nak baca, boleh tidur sekali-sekali Rasul Firli, wali-wali daya, warham rumah, sama Rabbaya ni selalu ini. Sama ada awak tak sayang mak bapak sekalipun, kenapa nak sayang? Orang dah kaya ni kecil lagi dikasihkan orang. Orang tak tanggungjawab yang bapak kahwin lain, mak kahwin lain. Mesti macam mahluan tu. Bebek kalau orang, orang jaga pula berada, kita lagi. Okey, tak apa. Tetap dia bapak kita, kita naklah doa. Jadi Allah taklah beritahu ni, Allah tak mulaikan. Kita boleh buat. Untuk ketahuan kita, kalau kita ada mak bapak yang telah, kita telah dua lah tadi. Yang dan umur rasa. Dan senabat rasa lain, awak tahu tak? Emosi dia dulu. Naluri dia dulu. Dia mudah kecil hati. Waktu dia tahu, dia baik-baik kan ada ibu bapa yang mati itu. Mudah kecil hati. Kadang-kadang kalau itu suara sekuat sikit saja, dia dah rasa sedih. Rasa kecil hati. Rasa hampa, rasa terburik. Dan emosi dia, naluri dia, berubah. Perlu. Rasa perasaan dia. Jangan cakap kebawahan. Kita cakap bedak di lidah. Awak tak tahu dia punya hati terburuk. Balasan yang disegerakan Allah. Balasan yang disegerakan Allah. Ini tadi. Orang yang masuk pada rumah. Tiga gulungan diharamkan mencium bau syurga. Tiga gulungan. Bukan syurga. Bau syurga pun tak boleh. Diharamkan Allah. Siapa? Orang yang mati minum arak. Tak tobat. Ada orang kata dia minum arak, nak pun dia minum arak. Arak tak boleh minum arak. Dia, orang dulu kata saya menunggu anak. Minum arak. Kedua, orang yang berharga pada diri dia. Bapak ada kecewa, hampir. Kadang-kadang sebab main dia, dia tak berputus dari bapak-bapak. Kalau mungkin boleh. Ketiga, belas yang jaya. Suami atau suami atau bapak, dia lelaki. Jadi kata dia biarkan isteri dia atau anak dia ini membuat apa saja dia suka pada lelaki lain. Dia tahu dia biasa lalu tak syok bau dia syok. Oh, dan dia yang dibina, anak dia yang dibina, dia tahu dia biarkan, tak syok bau dia syok. Jadi itulah kita katakan kita kalau ibu bapa dan itu kita jaga lah. Sebab apa? Balasan yang disegerakan dalam bumi. Orang yang dah masuk pada rumah. Belum mati Saya jumpa Allah lah orang-orang tua ni. Balasan dia dalam ibu bapa tu. Atau balasan dia takdir dulu masa dia muda tu wafat. Yang saya tengok dia dah tak daya, dah sakit, mesti selama. Saya tengok dengan sepatu. Anak dia ni masukkan dia satu bilik. Saya datang ni bau nyanyi. Dia buang air kat sini. Dia tak ada tu. Bilik dia ni ketahu nanti. Dia tak boleh bangun. Tak boleh buat tahu mati tu macam tahu batu makan. Mungkin orang pergi enggak pula. Anak ni. Satu lagi waktu yang saya tengok, dia minta kopi. Kita kena beli minta. Pakai kering. Dia pakai dah tak kering. Dah memang kering. Pakai lagi tambah kering. Tak ada. Saya tanya.
Kata, kalau kasih banyak-banyak dia minum, dia akan jadi buku nakal. Dia tak ada kata. Apa awak nak kata? Berarti, kalau awak dah, dia ni awak kasi minum, awak jangan sampai dia bete atau berbeti. Tak ada satu nak berbeti. Jadi, dia sempat keluar puri, makan, minum, selainnya jangan keluar. Kenapa? Tak ada kata yang nak dorong lagi. Dorong-dorong. Sebab apa balasan ni dalam? Kita betul-betul jangan tidak berhormati orang. Jangan jalin. Awak boleh jalin pada orang. Kata orang pandai makan, pandai simpan. Tak ada apa-apa. Kita takut. Ini yang kita jangan andai jalan. Kita tak tahu lah. Atau ini sebagai cubaan Allah. Atau kadang-kadang cakap itu bersalah, berantakan. Tak ingat aku ada anak-anak di dalam begitu. Allah tak. Kalau dia cuma untuk kita belajarlah, jangan cakap besar, jangan cakap kerasan. Allah beritahu dalam surah Luqman, ada lima yang kita tak tahu, salah satunya apa akan jadi bagi itu. Apa akan jadi bagi itu? Tahu ke dalam ilmu Allah. Mintalah yang baik-baik dalam ilmu Allah. Allah lebih mengetahui. Minta yang baik-baik. Jadi itulah kita balik kepada tadi. Jangan terhasil pada ibu bapa balasan yang disegerakan dalam dunia. Buatlah baik pada ibu bapa. Nanti anakmu akan buat baik pada baiklah, sekarang kita katalah tak ada anak. Sekian pun nak buat baik pun lain. Dia kalau tak ada anak pun lupa tak kaya buat baik pun apa. Kita tak ada anak lah. Nanti pada sekarang kita takut. Jadi sekarang cerita-cerita saya nak tanya ni. Okey, mak bapak saya hidup, saya hormati, saya jaga, saya buat bakti. Tapi mak bapak saya dah meninggal. Ada peluang tak kita buat bakti ada? Apa amal yang awak buat untuk diri awak? Awak buat untuk. Apa amal yang awak buat untuk diri awak? Awak buat untuk. Bagi saya lah kalau amal terbayang, buat untuk handle lah. Kita juga nak buat sekian-sekian. Mereka fikir dengan keuangan lah. Yang kita sedekah. Atas nama kita sepaluh. Atas nama mak. Dah tahu lain, korban untuk mak bapak yang dah jadi arwah tak berhenti dengan nak korban-korban. Jangan lagi, bila lain korban nak datang, siap dia nak korban untuk arwah bapak, arwah mak. Kalau dah tinggal, dah terkorban, tak terkorban. Jadi inilah dikatakan tadi, kita kalau kita dah meninggal, walaupun itu. Apa yang kita dapat? Kita harap dia resolkan. Tak tahu masa hidup dia, kita tak belajar berapa. Alamak ni! Bising je! Bising je! Bok malah nak balik. Balik je bising. Sebab kata orang bijak pandai ni, perkataan orang yang pandai, dia nak cakap je. Kalau aku cakap ni, dia terputih. Kita nak lepas sebab aku buat orang pasal dalam nak berkot. Tak buat benda. Orang sakit hati . Kita hidup tak akan terlihat. Kalau tak ada pun nanti orang kata, orang belakang habis-habis jari aku hilang. Orang sakit hati pun, jangan sakit hati orang. Saya tak sakit hati orang pun orang sakit hati. Kalau boleh kita jaga kita punya buku. Cakapan orang, perkataan orang yang bijak agak kali. Perkataan orang yang bodoh. Kalau orang bodoh, yang bodoh itu orang siapa? Jangan suka orang.
Setiap perkataan kita ada bangkitan. Baiklah, kita baca buku surat apapun dua ni dengan buka tak baca. Jadi ceritanya anak saudara satu dalam bapa. Contoh ketiga, satu saudara lelaki sebaku. Tak dapat kan ada adik balik lelaki satu bapa dan satu anak lelaki saudara lelaki seibu sebapa. Katakan orang ni ada adik beradik satu mak satu bapa, dia ada anak lelaki, dapat apa kan dicakap-cakap. Tapi dia ada lagi adik beradik satu bapa lelaki. Lanjut. Eh? Ada 90,000 satu saudara lelaki sebapa bapa. Adik beradik kita lelaki satu bapa kan. Tapi kalau kita kalau tak ada wali-wali. Kemudian anak anak lelaki saudara lelaki seibu bapa ni maksud. Cuma apa yang saya nak kumpul-kumpul sekarang pula masuk jaya tengok buku gaji kita nanti naik tapi belum tahu rezeki awak atau rezeki adik-beradik lelaki satu bapa semua tahu dia ambil kita mati kita tak dengar kamu dia ambil. Kita ada harga, kita manfaat bawah. Janganlah kita sayang, kita tak keluarkan. Sampai dah wajib berjaya, tak mau berjaya. Sayangkanlah kita ni. Meninggal. Jangan ingat, kita ni tak meninggal. Tak ada sampai apa. Kenapa dia? Awak tengok tak sekarang ni. Akhir zaman ni. Hari-hari yang orang meninggal, yang bukan hospital. Bukan dekat hospital. Mati pun kemalangan-kemalangan lihat-lihat. Hari-hari ada orang meninggal kita ni. Pastilah kat khabar tengoklah waktu berita. Jadi kita jangan cuai, lalai dalam kewajipan melalui. Kalau kita ada rasa apa yang ditutup oleh syarak, kita kedua, kuat amal jariah untuk diri. Itu hak kita. Belum tentu ini yang kita tinggalkan ni kita dapat rasa atau tidak. Kalau tengok aku, kita dapat orang lain. Kalau dapat orang lain, saya fikir lain. Okey, saya kumpul-kumpul harta. Kali saya mati, orang saya punya. Kita pun tak kisahlah. Masalah tu kita mati pun tak bawa harta sendiri. Cuma kita harta dalam hidup yang kita nak gunakan. Dah mati dah, tutup semua. Tak kisah, ambillah tak pesan. Ambillah, kalau saya mati, tak pun ambil. Kita tak ditanya, kita tak didoan, okey. Tapi tidak. Apa yang awak tinggalkan, orang lain yang berdan, awak dalam kubur kena berdan. Dari mana dapat, mana dituarkan, tunaikan kewajipan tidak. Kalau kita tak rasa dia punya manfaat, kita tak buat amal untuk diri kita, kita tak asal amal, dan mana? Orang lain yang enjoy. Di dalam kubur, memang terbalik, berdebedan. Saya katakan, kalau kita berbuat itu, kita tak rasa. Kita mati, tak bisa saja kita rasa. Kita pun dah halang air, kita tak pakai duit lagi. Dan malaikat pun dah tak pakai, nak beli air, nak beli kan. Orang tu ni ambil, kita pun tak. Misal kata lain, kita cuci tangan lah ke orang. Tak ada kait mengait lagi, apa yang kita tinggalkan. Sebab kita tak rasa. Faham tak ni? Okey. Tapi tidak. Tidak. Jangan salah faham. Yang awak, yang saya cakap ni awak faham. Satu C
mungkin yang awak tinggalkan, yang ambil orang lain, adik-beradik satu bapa, ha? Kita dalam kubur di sana. Tapi mungkin yang awak dapat, yang awak tinggalkan di sana. Kemudian, ada tunaikan tak puas dengan. Dan kita tak rasa. Dunia kita tak rasa. Akhirat tak rasa. Rugi itu. Rugi itu. Jadi kita pokok untuk orang lain. Orang lain enjoy. Saya katakan kalau dia ada masalah, kalau kita tak ada soalan apa-apa.